لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. Seandainya bukan karena rahmat dan keutamaan dari Allah, maka tidak akan ada hamba yang suci di hadapan Allah. Hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Rumah saya tampar mulutnya. Saya mereka-mereka itu congornya coba berlari di sosial media doang. Ketemu langsung, kalau enggak saya makan, bukan saya berlari di sini. Ini kami sampaikan ayat Al-Quran. Ini kami sampaikan hadis bagi Nabi besar Muhammad. Tidak ada kita kapok bagi Bahar bin Siti. Naam, anak Bahar. Di lapangan, perang dingin para kiai lokal dan habaib mulai dirasakan. Beberapa majelis yang dulu diperani kiai lokal, kini berpindah ke tangan para habaib. Pun dengan santri, semua peran dan status yang disandangnya, ada kecemasan dan kecemburuan tersembunyi meski beberapa kasus mulai ditampakkan dengan fenomena anti-Arab misalnya adalah salah satu dari bentuk protes yang mulai mengemuka. Bentuk formalnya adalah Islam Nusantara sebagai bentuk perlawanan atas budaya Hadramaut dan Arab Jazirah lainnya yang dibawa para habaib. Islam Nusantara adalah peran spesifik antara habaib dan kiai lokal, berebut hegemoni lewat jalur budaya berbaju agama. Para habaib disurutkan, para kiai dilemahkan. Apa mau mereka? Apa tujuan mereka? Apakah kalian tahu? Apakah kalian paham siapa dalangnya? Semua itu tiada lain adalah kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan umat Islam di Indonesia hancur. Salah satu kekuatan terbesar yang menjaga negara Republik Indonesia tidak lain tidak bukan adalah agama Islam. Para habaib coba dimatikan, padahal kita semua tahu kalau Ahlul Bait adalah paku bumi. Bintang di langit, ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Di sisi lain, kiai dilemahkan, panggungnya tergeser, akhirnya terpancing. Para kiai mulai terlihat sinis, itu semua bisa dilihat saat ini. Tiba-tiba para habaib berani menyalahkan para kiai berani menyerang para habaib dengan dalih mengingatkan. Yo, kenapa tidak sowan dengan mengingatkan langsung pada yang bersangkutan? Di sini terlihat jelas bahwa ada ketidakharmonisan antara kiai dan habaib. Sok benar, merasa benar, ujung-ujungnya saling menyalahkan. Ditambah dengan beragam kepentingan yang mulai menginfiltrasi, terutama politik dan kekuasaan yang ikut bergelora. Lantas kritik berkembang liar, padahal belum paham maksud. Semoga perselisihan segera rampung dengan ending yang baik. Fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan kena rahmat dan keutamaan dari Allah, maka tidak akan ada hamba yang suci di hadapan Allah. Akhir-akhir ini bermunculan oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab, yang mencoba membeturkan antara kiai NU dan para habaib. Dua aset Islam besar di Indonesia itu tak hentinya ditabrakan satu sama lain karena tujuan yang tidak jelas arahnya. Ada dugaan hendak menghancurkan Islam Indonesia, ada juga untuk kepentingan sendiri. Perlu diketahui, dalam rentan sejarah yang panjang, NU dan habaib memiliki hubungan erat yang sulit dipisahkan satu sama lain. Misalnya saja, saat Kiai Hasyim Asy'ari hendak mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau sowan ke Mekah terlebih dahulu. Di sana beliau menemui dua ulama besar, yaitu Kiai Khalil Bangkalan dan Habib Hasyim Umar Ibnu Toha Ibnu Yahya, salah seorang ulama keturunan Arab atau habaib. Selain itu, tokoh pertama yang menuliskan biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang habaib bernama Habib Ahsan Syihab.
Pasca disetujuinya mendirikan Nahdlatul Ulama oleh Kiai Khalil dan Habib Hasyim itu, Kiai Hasyim pulang untuk mendirikan NU di Indonesia. Pada waktu akan mendirikan markas NU di Jakarta, beliau pun kembali sowan terlebih dahulu kepada seorang habaib, yaitu Habib Kuitang. Namun, sebelum Kiai Hasyim datang, Habib Ali itu sudah mengutus muridnya bernama Kiai Muhmar Zuki untuk mencari informasi terkait Nahdlatul Ulama atau NU. Setelah ia tahu dan memberikan informasi kepada Habib Ali akan pentingnya NU untuk mengembangkan Islam, Habib Ali pun meyakini dan menyetujui Kiai Hasyim mendirikan markas NU di Jayakarta. Tidak hanya itu, beliau bahkan bergabung dengan NU dan kemudian diikuti oleh 1000 masyarakat lainnya untuk gabung dengan Nahdlatul Ulama. Dalam rentan sejarah itu pula, Kiai Hasyim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama belajar kepada salah satu keturunan Arab atau Habib, yaitu Habib Hussein yang merupakan salah satu mufti Syafi'i di Mekah. Selain aspek historis, aspek lain yang membuktikan kedekatan antara Kiai NU dan Habaib adalah pada corak Islam yang dikembangkan keduanya. Pertama, misalnya, baik Kiai NU atau Habaib, keduanya dikenal moderat. Para habaib sebagaimana diajari oleh nenek moyangnya Habib Faqih Muqaddam untuk menanamkan keyakinan bahwa inti ajaran Islam adalah moderat. Pada satu waktu pula Habib Faqih pernah mematahkan pedang dengan menyatakan bahwa Islam tidak butuh peperangan, Islam agama moderat. Selain itu, ikatan hati antara Kiai NU dan habaib terekam pada panggilan orang-orang NU kepada keturunan Arab dengan panggilan Habaib yang artinya yang dicintai. Begitupun para Habaib memanggil orang-orang NU dengan panggilan Muhibbin yang artinya orang-orang yang mencintai. Kedua, keduanya menjadikan budaya sebagai instrumen penting dalam dakwah. Sebagaimana diketahui, para wali Songo memiliki keturunan yang bersambung ke Yaman, bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berdakwah ke Indonesia, mereka tidak membawa istri dan menikahi orang Indonesia demi menyebarkan Islam di sana. Apalagi Nahdlatul Ulama dengan jargonnya Islam Nusantara membuktikan bahwa organisasi Islam tersebut menjadikan budaya sebagai ornamen penting dalam menyebar Islam. Ketiga, keduanya menjunjung tinggi nilai spiritualitas. Para habaib memiliki tarekat bernama Alawiyah dengan Ratib Al-Haddad sebagai bacaan untuk meningkatkan spiritualitas mereka. Amalan bacaan Ratib itu bahkan diterapkan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Nahdlatul Ulama, kepada santri-santrinya di pesantren. Sisi spiritualitas NU kentara dalam keputusan muktamar ketiga di Surabaya dan keenam di Cirebon, yang memutuskan bahwa tarekat adalah paham sah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, baik Kiai NU atau Habaib, keduanya mengedepankan kebangsaan. Pada 1903, para Habaib mendirikan Jamiat Al-Khair untuk mendidik masyarakat Indonesia agar tidak tertipu dan tertindas oleh para penjajah. Pada tahun 1934, keturunan Arab itu juga bersumpah sebagai pemuda tanah air Indonesia. Pada waktu itu juga mereka mendirikan Partai Arab Indonesia. Namun, seketika pada 1945, saat Indonesia merdeka, partai itu dibubarkan karena tujuan awalnya memang untuk memerdekakan Indonesia. Sedangkan para Kiai NU, kecintaan para Kiai tersebut pada bangsanya tidak diragukan. Jargon hubul waton minal iman adalah bukti nyata akan kecintaannya NU kepada bangsanya. Sudah banyak NU berbakti kepada negara dari mulai merebut kemerdekaan hingga saat sekarang, baik di ranah agama atau politik. Maka, baik Kiai NU atau Habaib, keduanya merupakan entitas penting bagi Indonesia. Keduanya sudah memiliki hubungan hati yang sangat erat. Menghindari konflik yang akhir-akhir ini keduanya coba dibenturkan oleh orang yang tidak mau bertanggung jawab adalah keharusan siapapun. Karena jika keduanya konflik, berbenturan, maka tidak akan tahu seberapa besar kerusakan dan kerugian bangsa Indonesia. Semoga dengan ini semua baik-baik saja.
wallahu a'lam bissawab. Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena rahmat dan keutamaan dari Allah, maka tidak akan ada hamba yang suci di hadapan Allah.